jumpa lagi bersama kita di Pura-Pura Kuliner. Tadi udah habis dari gorengan, sekarang kita mau makan petis juga ditemenin sama dua orang ini. Wambi. Masa lo gak tau gue sih? Gak tau. Siapa coba? Bung Paris udah. Udah pada tau semua. Bung Iris. Kita mau makan apa nih? Kita mau petis. Makan petis. Mau petisnya itu ada di jalan di sebelah Center Plazanya Lampung. Nah, katanya sih enak. Ini yang legend juga. Zaman emak-emak kita makannya di sini. Zaman masih diangan-angan, ini kayaknya udah ada deh. Kita pesan aja. Jadi kita langsung aja ke sana. Nanti kehabisan. Oke. Ya, langsung pesan. Langsung. Kalian harus masuk ke gang karena di depan jalan protokol, jadi nggak bisa parkir sembarangan di depan. Yuk jalan crossing betul. Ini dia nih petis legend yang dari generasi ke generasi, dari zaman emak gua, teman-teman emak gua, atau mungkin emak lu juga ya, petis apa rujak sih? Petis perujak bu. Petis ya bu. Bedanya petis sama rujak apa sih? Bedanya sama rujak sama aja. Ini buah-buahannya. Banyak macam. Udah tinggal dikit ya, tadi penuh nih segini. Tadinya segini ya bu ya. Tadinya penuh segini ya bu. Cepet ya habisnya. Kita orang mau pesen dong bu. Makan sini apa bungkus ya? Bungkus aja ya. Boleh deh bungkus. Berapa? Dua aja. Udah banyak. Dua deh bu. Ikutin program pemerintah, dua saja cukup. Dicuekin coba. Kenapa Wen? Wen ngomong apa? Program pemerintah dua aja cukup. Oh iya Wen lagi hamil ya. Mana lihat. Jadi Wen ini sebenarnya lagi ngidam ini, jadi kita temenin. Bapaknya siapa? Gak punya bapak ini. Pacar aja gak punya. Oh murahan ya. Sering ya? Jangan didengerin guys. Yang mau jadi pacar Wen bawain petis ya. Boip. Apa? Kenapa? Yang mau jadi pacar Wen kenapa? Boin petis? Iya. Ini? Lu lagi beli petis? Oh dari iya, kenapa? Berarti jadi pacar Wen dong? No? Iya. Nggak ding, nanti dulu ya, lihat dulu. Tunggu aja tanggal mainnya. Jedar. Jadi pacar kedua mau nggak? Nggak. Kok nggak mau Wen? Jempol ke Tiara. Ke Tiara, maafin nggak ya kak. Gampang Tiara mah. Bisa diatur Tiara mah. Yuk. Bye bye. Takut ya? Takut digebuk. Jadi jualan petis ini udah generasi kedua. Awalnya bapaknya ya. Jualan di sini juga bapak ya. Tuh. Ini sekarang anaknya yang lanjutin ngulek. Jadi dari kecil udah belajar ngulek. Ibu, bu nguleknya pas saya bener nih nguleknya nih. Ngulek apa motong? Waduh. Enak diulek lah bu. Kita pesen ya. Pedes banget bu ya. Pedes banget. Biar mencret semua satu lapak. Gua kan gak tahan pedes ya. Paling gua yang mencret duluan nih. Siap gak yang makan pedes banget siap nih? Siap. Kita makan pedes banget ya. Ini yang penjual barunya. Terima karyawan ya bang. Kita cuman bapak aja udah gak ada. Kenapa bu? Cuman bapak aja udah gak ada. Ngelamar kerja di sini. Mbak, mau terima? Ayah, panggil dong ayah. Ayah. Panggil dong. Ayo. Bung Aji ya. Baik. Iya, aku usul kalau ini jualan dari jam berapa? Dari jam berapa? Jam berapa? Dari jam 10. 10 pagi sampai habis ya? Jam 5 ya. Jadi jam 10 pagi sampai jam 5. Tiap hari buka? Tiap hari. Tiap hari tuh kalau lo makan petis tiap hari di sini nih kalau lo ngidam. Iya, silakan bu. Jam 5 kan tadi kan. Kok Bung sensi sih sama Yuan hari ini? Jadi sehari bisa 80 sampai 100 ya. 80 sampai 100 bungkus nih. Jadi ini katanya Yuan ngidam ya. Tahu bunting apa? Yuan itu BM semuanya. Gorengan iya, petis iya, semuanya. Jadi gue mau ngerjain anak-anak, semuanya gue buat pedes banget biar mentret semuanya.
gua. Maaf Bu. Maaf. Ini ganggu ya. Ganggu ya. Sempit ya, Bu. Nama petisnya apa ini, Bu? Iya. By the way, kita orang ini enggak ada yang tahu loh nama petisnya, Bu. Apa, Mas? Petis CP. Oh, petis CP. Tuh. Jadi kalian kalau mau beli, ini patokannya ya. Ini ada toko. Toko apa ini? Tokopedia. Aha. Toko apa ini? Buseri. Tokonya sebelum Buseri, Central Buseri. Plaza Pas. Di sebelah Raja Digital nih. Tempat foto. Ini toko sepatu Buseri ya, Bu. Ibu aja tahu Buseri. Jadi kalau kalian mau kesini, patokannya cuma ini. Raja Digital sama toko sepatu Buseri. Gerobak biru. Ingat nih. Ini punya. Nah, lawan the best. Kan matinya. Bu, itu tangannya buat biar apa? Biar enggak tipis kena-kena itu, nanas. Jadinya tipis kalau gitu. Yuen mau nyoba mulek. Boleh? Boleh, Mas. Kenapa? Kenapa? Yuen mau belajar mulek deh. Mau belajar ngulek, mau belajar buka usaha petis. Kalau Yuen buka usaha, beli ya. Ambigu. Ambigu. Diulek. Silakan. Silakan. Biasa ngulek enggak sih, Yuen? Biasa di ulek. Biasa di ulek. Yang keras tenaganya. Benar enggak, Bu? Caranya, Bu? Salah ya? Salah. Salah ya? Salah. Bu, lulus enggak, Bu, kalau jadi karyawan ini, Bu? Jadi ini tutorial buat ngulek nih. Gini caranya, ditekan, diputer-puter sampai hancur. Nah, garamnya harus jadi satu semuanya. Enak enggak nih? Enak lah kalau kalau Yuen yang buat. Enak pasti, mantap. Kalau suka ngulek tangannya gede sebelah. Oh ya? Iya lah. Oh, itu gede sebelah. Oh, kalau suka ngulek tangannya gede sebelah, guys, katanya, guys. Soalnya kayak gini. Beli mbaknya berapa? Belinya mah belinya pakai mahar. Jadi bini kedua mau ya? Katiara, lihat kambi Katir. Yuk. Manipira, jadi bini kedua yuk. Mau enggak? Bisa mah. No no. Deh ya guys, nanti enggak jadi-jadi nih. Jadi kasihin ke abangnya aja ya yang lebih berpengalaman. Nih lihat bumbunya. Dulu gue sering suruh nyokap gue beli di sini nih. Gila kalau jam makan siang ngantrinya, parah 2 jam loh. Buat makan petis doang, gila nggak? Mendingan gue tidur di rumah daripada gue ngantri petis. Tapi sekarang udah enak, udah bisa GoFood, canggih teknologi. Petisnya tuh legend ya dari zaman nyokap kita ya. Legend. Ngantri sini siang 2 jam, aduh bete banget. Mendingan gua tidur kan di rumah, kita tungguin ya. Masih enggak rasanya kayak dulu. Mantap. Kacau ini, kacau. Kita kerjain. Ini kita pesennya pedes banget. Mencret-mencret dah lo. Ya. Mereka enggak ada yang tahu nih, kita kerjain nanti. Kita makan di mobil. Oke. Okay? Lu juga makan, Ing. Oke. Okay. Oke, okay, kita kerjain ya. Dah. Enggak apa-apa. Bi, mama kamu sering masak di sini enggak? Sering, sering kejebak. Apalagi sama Tiara. Bu, demi Allah, Wen. Wen. Wen, ngat. Wah! Marah. Enggak fokus. Jadi kalau gua sama Tiara, King, kalau beli, Bu tahan, Boy. Mau parkiran itu enggak ada, dicari bener sama dia, tahan ke CP. Jalan kaki, jalan dari, kaki atas. Dari atas ke sini. Dari lantai 7-nya CP ke sini ya. Demi nih, demi keginian. Ginian loh. Itu loh, gua kan jayus. Ya kan enggak kena sama gua. Kan gua enggak. Jahat. Kan gua enggak kena. Lu ngejayus lo. Wen. Ya. Enaknya kelewatan. Panggil aja yuk, enak nih. Enggak banget di ini emang anaknya. Iya. Tadi nguping-nguping katanya udah generasi kedua. Bayangin aja tuh. Generasi kedua ya. Matanya miring. Emang sengaja. Udah gila ini udah. Nungguin tuh. Rame banget kan dia. Yang pesan. Belum yang duduk-duduk di sebelah sana. Udah ya?
tahu. Udah. Bayar. Udah ya. Maaf. Sama-sama. Thank you guys. Kita udah beli 2 bungkus 30.000. Berarti satu bungkusnya 15.000. 15.000 itu murah. Dengan banyak banget buahnya, dan kita bisa request mau cabai berapa, mau 1 kilo juga 15.000 enggak ya, Bang? Bang. Enggak juga lah kalau 1 kilo, Wen. 1 kilo mah rugi lah. Ya udah, jadi langsung mau kita cus. Makan di mana? Makan di mana nih? Lapak kali ya. Apa di mana nih? Rumah aja, rumah. Rumah ya? Rumah aja. Makan di rumah. Jadi kita mau pulang dulu buat metis. Metis. Buat oke. Cik. Kita ada tamu jauh datang. Ada tamu jauh. Sama cewek. Sama cewek. Oh, ya tahu. Oke lah kalau gitu. Terus ikutin konten-konten kita. Jangan lupa kalau kalian suka sama konten kita, kasih like dan komen atau kritik dan saran. Karena kritik dan saran kalian itu membantu konten kita untuk terus berkembang. Oke? Siap? Mantap. Kita mau makan di mana? Makan di lapar. Makan jiwa. Kita tim Damastik. Salam Widi. Mek, pelanggaran, Mek. Nggak dibuka, Mek. Parah. Eh, kenal daing nih, Ane. Nah, siapa namanya? Ane. Ane, baru jalan ini? Atau dari kemarin? Baru ya. Ya. Baru kenal juga. Baru kenal juga, ya. Gimana dado orangnya? Bagus, baik, mayan. Kapan nikah? Gila. Oh, enggak, belum ya. Ya udah, ayo ikut kita.